Saya ingin mengulas berkaitan dengan video yang tular mengenai sembelihan lembu korban yang orang riuh dalam Sari Dua ni, iaitu di mana lembu yang disembelih tu hakikatnya telah mati. Sebenarnya binatang ni, kita nak sembelih dia, kita kena pastikan dia hidup. Dan hidup tu ada dua. Yang pertama dia panggil hayah mustaqirah. Hayah mustaqirah ni iaitu binatang itu ada kehidupan yang tetap. Kalau kita sembelih dia, dia mati dengan sebab disembelih, bukan dengan sebab yang lain. Tanda-tanda hayah mustaqirah itu antaranya, binatang itu bila disembelih dia akan menggelupur, ataupun keluar darah yang memancut, ataupun dia mengeluarkan suara yang kuat, tanda pernafasan lah, ekor dia mengodek. Itu di antara tanda-tanda hayah mustaqirah. Tidak semestinya semua tanda itu mesti ada pada binatang yang disembelih. Ada salah satu pun sudah memadai, maka sahlah sembelihan binatang itu setelah diputuskan halqum dan mariknya. Satu lagi, binatang tu hidup juga, tapi dia panggil hayah mazbuhah. Hayah mazbuhah ni itu binatang yang hakikatnya dia menanti saat nak mati saja. Jadi binatang yang ada hayah mazbuha kalau disembelih tidak sah sembelihan itu. Kalau dimakan dia jadi bangkai. Hayah mazbuha ni pastinya dia tidak ada tanda-tanda macam mana hayah mustaqirah tadi. Semasa disembelih dia tidak menggelupur, dia tidak memancutkan darah, dia tidak mengeluarkan bunyi, ekor dia tidak mengodek. Cuma dia masih ada hidup lah, hayah mazbuha ni. Dia tunggu saat nak mati. Artinya dia mati bukan dengan sebab disembelih, dia mati dengan sebab lain. Contohnya binatang tu memang sakit, menunggu saat untuk mati sahaja. Itu hayah mazbuha. Jadi kalau binatang yang ada hayah mazbuha, jangan disembelih, biar dia mati gitu. Yang hayah mustaqirah baru boleh disembelih. Termasuklah hayah mustaqirah ni kalau lembu dilanggar kenderaan, contohnya kita cepat-cepat sembelih, masa sembelih tu keluar darah memancut, dia menggelupur dan seumpamanya, atau apa, sah dimakan. Berbalik kepada video yang kita tengok baru ni, binatang tu hakikatnya saya tengok tu video tu, dia sebenarnya dah mati. Kalau dia tak mati pun hayah mazbuah saja, maka sembelihan itu sebenarnya tidak sah. Yang tersebab kematian tu, saya lihat dalam video tu, dia lehernya telah terjerut dengan tali yang teruk. Maka saya peringatkanlah kepada orang-orang yang nak buat korban, orang terlibat dengan penyembelihan tu, semasa kita nak merebahkan binatang, kita nak apa ikat binatang, pastikan dia jangan tercekik teruk sehingga mati. Kesian pada orang yang buat korban tu, rugi duit yang banyak, tak jadi korban sebab sembelihan itu tidak sah. Kepada orang yang melihat video tu, kalau nak belajar sembelih dan seumpamanya, tengoklah kaedah sembelihan yang sepatutnya, ikut hukum syarak. Dan orang nak menumbangkan lembu pun, tumbangkan lembu dengan kaedah yang terbaik supaya tidak menyiksa binatang. Wallahu a'lam.